Ya, ketemu lagi bareng gue. Akhirnya gue ngonten lagi setelah sekian lama gak ngonten. Nah, hari ini kebetulan lagi ada buka bersama di Abu Nawas Resto di daerah Jakarta Selatan. Dan sebelum gue kesana, gue mau ke Cendana dulu gitu, buat isi kontennya gitu. Oke, okay. Let's go, kita jalan sekarang. Berangkat ya, Naya? Di dalam titik. Berangkat ya? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Sepertinya jalanan Jakarta akan macet sore-sore begini. Ini jam 4 sore. Semoga nggak terlambat. Beli. Udah lama banget nggak ngonten, udah berapa hari gitu, udah lebih dari seminggu deh kayaknya. Padahal ya tinggal sedikit lagi loh di internet. Channel gue itu udah lewat dari 4000 jam tayang, subscribernya 899, berarti kan tinggal 101 subscriber lagi gue udah bisa mengajukan monetisasi. Ya semoga aja dengan konten ini bisa dapat 100 lebih lah subscriber baru, jadi gue bisa langsung monetisasi. Ya, insya Allah, doakan aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang gue udah masuk di jalan Gatot Subroto. Waduh. Jadi nggak tahu itu tadi. Polisinya marah. Karena diomelin sama ojol. Bagus banget pemandangannya, guys. Kok gue deg-degan ya, seperti inilah kondisinya karena mengingat di sini itu banyak rumah-rumah pejabat gitu loh, agak horor sih sebenarnya, bukan horor sih, lebih pressure aja karena di sini kan
kawasan elit, kawasan pejabat-pejabat semua. Coba aja nih, tinggal di bundaran depan, tinggal ke kanan aja gua. Setahu gua di sini sih di portal, tapi nggak tahu ya di portal apa enggak nih kondisinya sekarang. Tuh, rumahnya gede-gede banget bos di sini bos. Tahu nih ya, kan bener kan di portal bos. Kita di portal bos. Ternyata bener di portal. Kita nggak bisa lewat sana. Lewat sana itu kemana ya? Digembok. Digembok guys. Rumah Pak Harto itu ada di sana tuh sekitar berapa ratus meter gitu ke sana. Mungkin gue jalan kaki aja keliat dan motor gue taruh di sini aja. Bu, kalau rumah Pak Harto yang di sana itu ya Bu ya? Iya. Masih jauh Bu, kalau jalan kaki? Yang ada pos itu aja. Ada penjaganya ya? Okay. Boleh kali ya kalau main ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau cuma lihat-lihat doang ya? Iya, ya, makasih ya Bu ya. Iya, makanya parkir sini aja deh. Ini kan nggak apa-apa, pasti belok kiri, nanti kiri lagi. Oh gitu? Parkir di depan rumahnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Sini aja lah Bu, tanggung. Tanggung sini aja. Biar aja jalan kaki. Cuma sebentar aja saya Bu. Kasih ya Bu ya. Coba gue mau jalan dulu ke sana. Wih, kita jalan kaki aja deh, motor taruh aja daripada harus muter lagi, lama lagi. Jadi kita coba dulu nanti ke sana. Coba. Wah, ini pagar rumahnya ini udah kelihatan nih guys. Ih, deg-degan loh asli loh. Beda sama kemarin ke rumah ke Cekias, ke rumah Pak Anies, ke rumah Pak Prabowo. Kok kesini vibesnya beda ya. Vibesnya tuh kayak, waduh. Ini dia nih suasana rumahnya nih guys. Ini dia pagar rumahnya guys. Wow guys, ini dah guys, ini rumahnya guys. Wah keren. Wih, sore Pak, saya izin ngambil gambar depan Pak, boleh Pak? Suasana rumah Pak Harto ini. Ya, izin ya Pak ya. Pak, izin ya Pak ya. Saya ngambil suasana aja Pak, buat ini apa, konten YouTube. Kan Pak Prabowo kan terkait, dia kan menantunya Pak Harto, jadi dari mertua sampai menantu sekarang jadi presiden dudunya. Oke, siap. Keperluannya aja Pak ya. Siap, ya makasih ya Pak ya. Oke, mohon pengertiannya. Dengan Pak siapa Pak? Dwi. Pak Dwi, udah lama Pak tinggal di sini, kerja di sini? Belum lama ya. Mantap. Tinggal di mana Pak? Saya di Depok Pak. Oh Depok. Depok 2 Pak. Ya, jadi di belakang gue ini rumahnya Pak Harto. Nah, Pak Harto ini adalah mertua dari Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri adalah menantunya. Jadi mereka berdua ditakdirkan untuk menjadi presiden. Dua-duanya menjadi presiden. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau Pak Harto tahu melihat bahwa menantunya menjadi presiden, mungkin Pak Harto bangga banget kali ya. Jadi suratan takdirnya memang jadi presiden dua-duanya kayaknya gitu. Nah,
Jadi kalian tahu nggak, sekarang itu tepat 58 tahun Pak Harto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tepatnya itu tanggal 27 Maret 1967. Jadi pas banget nih, jadi pas banget gua ke rumahnya Pak Harto, pas banget. Dan itu hari pelantikan beliau di 58 tahun yang lalu. Gila, keren banget. Nah, ini gua kasih lihat lagi suasananya. Ya, begitulah kira-kira teman-teman. Gua nggak bisa lama-lama karena gua juga mau buka bersama. Jadi terima kasih sudah menonton video gue sampai terselesai. Terima kasih. Dan gue kasih lihat lagi ini. Dan gak tahu nanti selama kepemimpinannya Pak Prabowo ini nanti, apakah dari, kalau dari Mbak Titinya sendiri sih, Bu Titinya sendiri udah jelas ya, beliau akan bergabung di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, kalau untuk keluarga yang lain nggak tahu nih, nanti apakah ikut bergabung juga di kabinetnya Pak Prabowo. Kita lihat aja nanti susunan dari kabinetnya. Dan tadinya gue pikir tuh bakal agak susah ya untuk ngeliput, ternyata boleh. Ternyata, dan untung tadi kamera gue on dan bisa gue bawa masuk ke dalam, jadi ngambil suasana. Tadi itu ada di teras rumahnya itu tempat zaman dulu sekitar tahun 93 atau 9 berapa gitu, Pak Harto itu ada konferensi pers untuk dilantik ke presidennya keberapa gitu, dan di sana ada videonya, ada Pak Prabowo di sana. Gila, nanti gue tampilin deh videonya dan kita ini tampilin apa namanya teras rumahnya beliau gitu. Gila. Wah, seru sih ini, seru. Oke. Terima kasih sudah menonton video gua kali ini. Makasih, gua sekarang saatnya buka puasa bersama ke Abu Nawas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau rumah ini sendiri, ini adalah rumahnya Bu Titi ya. Bu Titi, mantan istrinya Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden. Jadi mertuanya jadi presiden ya, Bu ya. Sekarang mantunya jadi presiden. Ini rumahnya Bu Titi. Jadi nggak berjauhan. Nah, tadi kalau yang pas di seberang rumahnya Pak Harto itu ternyata rumahnya yang bontot. Di seberang persis rumahnya Pak Harto. Itu. Oke. Ya. Oke, gue mau si ibunya rezeki dulu. Semoga ibunya mau terima rezeki gue dari ini. Di mana, Bu? Jalan Tanjung, yang jalan masuk, pintu masuk. Enggak, yang belah sini, Pantai Putih, yang ada pelbak besar. Tuh. Ada bagi bapak bisa nembus, terus kesananya lagi Sigit. Oh, emang dekat-dekatan sini semua ya, Bu ya? Tommy, Tutut. Tommy, Tutut di sini semua. Iya. Kalau Pak Tommy ini di mana, di situ? Di situ juga. Di Jalan Tanjung semua. Hadi Winata. Oh, wah, luar biasa banget ini. Sebenarnya informasi ini dari ibu nih. Dari sini ya. Ya, kalau misalnya lewat sini, lewat Jalan Cenana. Nah, dari sini belok. Belok kanan. Nah, belok kanan. Itu seberangnya tuh. Seberangnya? Anaknya. Rumahnya Pak Tommy. Kesininya. Sebelah. Sebelahnya lagi Tommy. Sebelah kanan. Oh, Tommy. Sonan lagi Sigit. Sigit yang pertama. Sonan lagi Tutut. Tutut, Mbak Tutut. Kalau kesini, Bambang. Tapi jam-jam belum. Enggak lah, Bu. Kan itu udah umum lah tahu kan, cuma saya aja kurang informasi. Ya, Bu, ini sedikit rezeki. Ya, terima kasih, Bu ya. Makasih, Bu ya. Dengan ibu siapa, Bu? Suti. Ibu Suti. Ibu biasa keliling di sini, Bu? Sini. Oh, tapi sering nggak ketemu sama anak-anaknya Pak Harto? Ya, jarang. Kalau ketemu dia cuma sama anak Sigit doang. Sigit yang pernah ketemu ya. Hari Sigit. Yang pernah ketemu. Oh. Aduh, nggak tahu deh.
No comment lah ibu ya. No comment. Kayaknya Mas sedekah juga kayaknya kayak wah gitu-gitu. Di Sunda Kelapa. Orang jorok-jorokan. Duga kode. Ngasih ininya banyak. Tapi akhirnya orang jadi membludak, jadi eret jorok-jorokan. Ada perlu di sini. Mohon maaf adik. Ya. Siap. Iya. Siap, makasih Bu ya. Saya mau jalan lagi Bu ya. Kasih Bu. Kali ini olahraga. Maaf ya sekali lagi enggak apa-apa. Iya, tahu apa tuh Bu? Kalau Bu Titi kadang-kadang. Siap, Pak. Selamat pagi. Oh iya Bu. Balik lagi. Selamat pagi Ibu. Ajudan yang nanti. Buat makan. Saya orang begini, kalau nggak begitu gimana ya? Iya. Ya, dikasih. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Dikasih syukur nggak mudah. Iya. Pengen deh ke makasih. Iya iya. Jadi dia mau terbuka ke orang. Iya, kalau ibu sendiri ngalamin kan waktu mas zaman-zamannya Pak Harto mimpin dulu kan? Nggak bisa sih. Oh, nggak bisa ibu ya? Pakai karung. Saya belum pakai ginian, pakai karung. Pakai karung, nggak bisa mendekat ibu ya? Saya pernah masuk ke situ. Udah begitu, dia mau keluar, saya dimasukin sama PM. Masuk dulu. Ya Allah, Pak. Jangan, ya Allah, kamu masuk dulu, saya siapa? Satu jam kan siap lah gitu, ya. Oh, sampai Soehartonya masuk? Udah keluar, baru sampai. Oh, udah keluar. Sampai tikungan, baru bisa. Oh, protokol. Protokolernya. Ya. Baru dikasihkan nasi bungkus. Cuman saya nggak mengatakan ini, ternyata punya. Ya, iya. Buah-buah. Iya, iya. Banyak buah-buah. Siap, di siap. Sampahannya sekarang, sampahnya udah nggak berkumpul. Iya. Makasih ya, Dek. Iya, makasih, Ibu. Rumahnya gede-gede banget ini. Ini rumah siapa nih, gede banget. Ya, Bu. Mari, Bu. Saya lanjut lagi, Bu, ya. Makasih. Terima kasih. Ya. Amin. Amin. Mana ya? Oh, ini dia nih. Aku nawas nih. Itu dia guys, tapi awasnya guys. Alhamdulillah. Oke, kita sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alvin, table Alvin. Lantai 2 Pak, majelis 1 ruangannya. Majelis 1, oke, makasih ya Mbak ya. Udah asal. Majelis 1. Mbak, majelis 1 di mana ya? Majelis 1 lurus aja. Lurus, sebelah kanan, kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habibi. Masya Allah, Habibi. Berangkat jam berapa, Habibi? Berangkat jam 3:30. Maksudnya ada? Gak jam, gak buber, telat. Alhamdulillah. Dibuka dong, bosku. Bukannya bulan puasa itu penuh dengan barokah, penuh dengan pengampunan ya? Penuh dengan ria. Iya, kok masih aja dihujat gua. Alhamdulillah. Kormanya dapat. Yang penting kan channel YouTube jalan terus kan. Yoi. Ini bukan kurma Israel. Ini orang-orang nggak puasa tapi buka puasa bersama tuh. Oh, kamera leher. Kamera kesini dong. Tuh. Nggak puasa. Apalagi ini nih. Ini orang Katolik. Katolik buka puasa. Nih Habib Jafar nih. Bip loginin Bip. Bip loginin nih Bip.